Setelah banyak mengalami kecelakaan, Felix, seekor kucing hutan yang langka, akhirnya dikirim ke cagar alam yang bernama Taman Nasional Donana bersama-sama dengan Astarte si Elang dan Betty si Kambing. Namun, sejak terakhir kali Felix ke sana, Taman Nasional ini mengalami perubahan drastis akibat terjadinya banyak penculikan binatang. Dan ini menyebabkan cagar alam tersebut berubah menjadi seperti penjara. Gus, teman bunglon Felix, berpendapat manusia perawat mereka itu berkonspirasi mengurung mereka untuk dijadikan hewan uji coba. Selagi Felix dan teman-temannya merenungkan kata-kata Gus, seekor kucing hutan betina dibawa ke cagar alam tersebut. Kucing hutan itu bernama Lynxe dan mereka berdua mulai saling tertarik. Malam harinya, sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Newman menyusup ke Taman Nasional Donana. Newman dan pasukannya berhasil menculik hewan-hewan di sana, termasuk Felix dan teman-temannya. Felix berhasil membebaskan diri dan membantu teman-temannya kabur. Namun, dia gagal menyelamatkan Lynxe yang ditembak dengan peluru bius oleh Newman. Felix lalu meminta bantuan teman-temannya untuk pergi menyelamatkan Lynxe. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Berhasilkah Felix dan teman-temannya menyelamatkan Lynxe? Saksikanlah The Missing Lynxe hanya di channel My Kids.